Halo teman-teman, bosku-bosku dimanapun Anda berada, selamat pagi. Oke. Dengan seputar hobi yang menarik buat teman-teman, bosku-bosku, para subscriber dimanapun Anda berada. Wes, mantap. Kini gua mau review ikan hias. Ikannya ikan baru, wes, mantap. Dengan cara penggabungannya ya, mungkin bosku-bosku, teman-teman, salah satu hobi lah, apa namanya, habis terinspirasi gitu ya dari penggabungan ikan-ikan tersebut menjadi menawan di mata Anda semuanya. Gimana acting gua menarik gak? Oke, langsung sajalah kita perlihatkan. Mudah-mudahan memanjakan mata Anda semuanya. Oke, bisa habis lelah gitu ya, habis pulang kerja gitu, bisa lihat-lihat ikan gitu. Jadi pikiran fresh gitu, hati tenang. Wah, mantap pokoknya. Oke, langsung saja kita perlihatkan. Oke, kita review langsung bersama saya Irfan Hilmi Entertainment. Ini dia. Selamat memanjakan mata Anda. Nah, ini dia guys. Coba lihat. Teman-teman, bosku-bosku. Iya. Ini dia akuariumnya. Ini dia ikannya. Menarik bukan? Iyalah, menarik lah. Penggabungan di sini, ini yang kuning, kuning. Nah, ini kecil, ikan kecil-kecil semua. Ini yang kuning, ikan lemon, terus yang belang-belang itu tuh, nah, tiger barb, terus yang ini ikan manfish, ya, terus yang ini nih merah panjang ini nih, nah, ini ikan koi kecil. Ini juga sama ikan koi, ini sama juga ikan koi. Jadi di sini ada 4 ekor. Bukan 4 ekor. Oh ya. 1 2 3 4. Oh ya benar, 4 ekor penggabungan. Jenis yang berbeda, iya, tapi bisa akur ini. Tiger barnya ada yang albino nih. Nah, ini nih. Nah, tiger barnya ada yang albino. Oh ya, bukan albino, apa itu? Retina ya. Kalau albino sih menurut saya dari segi hewan ya, matanya merah, ini nggak merah, ini putih, biasanya matanya merah. Apa yang albino yang begitu ya di ikan, nggak tahu lah. Pasti dominannya ikan albino matanya merah, putih merah gitu.
Nah, si ikan tiger bar ini suka memfilter ya, dan di dalam akuarium ya, makan lumut terus kotoran-kotoran yang ada di akuarium. Sebenarnya ikan lemon juga sama sih, suka apa ya, ya makan kotoran lumut gitu ya. Nah, terus yang ada kotoran yang ada di pasir. Ya semuanya juga, kalau penelitian saya ya, ikan-ikan ini suka membersihkan kotoran di dalam akuarium. Nah, begitu teman-teman, bosku-bosku. Sekian dari video dari saya. Saya Evan Yalmi Entertainment. Mudah-mudahan terinspirasi sambil ngopi. Sampai jumpa di video yang berikutnya.